Hai guys, selamat datang kembali di BookTube channel aku. Hari ini aku lagi sama Line. Halo. Kenalin dong dari IG mana? Nama aku Line, dari IG-nya Line Isridi. Yes, jadi kita lagi meet up karena kita tuh tempat tinggalnya lumayan deket. Kita dulu juga satu sekolah dan yes. Tapi kenalnya kita lewat Bookstagram ya. Aneh banget ya. Ya gitu deh, jadi kita sekarang lagi ada di Gramedia Supermall Farmasi. Yeay. Ada berapa buku kira-kira yang belum dibaca? Aduh, belasan sih kayaknya. Belasan ya? 20 tapi kayaknya. Wih, aku 40. Iya. Jadi aku gak berencana beli buku sih. Kita cuma cuci mata aja ya. Mata, benar. Iya dong. Kamu tau gak sih buku-buku teenlit ini kamu sempat pernah baca atau enggak? Enggak. Enggak beneran. Soalnya dulu aku pas aku sampai aku demen banget baca buku teenlit nih yang ada logo teenlit kayak gini. Iya kan? Selalu ada di Bookstagram. Sama, aku pengen. Belum baca. Belum. Teori Tawa. Iya, pemenang apa? Gramedia Writing Project. Wow. GWP. Iya. Ini kalau beli sih cuma karena covernya. Iya, beneran. Buat kalau disusun gitu cakep loh. Gini semua, ih bener deh. Ini buku-bukunya Ika Natasha. Kamu ada baca atau nonton kah filmnya? Yang mana? Ika Natasha. Belum. Tapi kamu tahu dia? Sebelum sini muncul. Iya kan, rata-rata semua novelnya udah jadi film. Pernah dengar yang mana ya filmnya? Antologi Hat, Antologi Rasa. Iya, iya, iya. Yang baru terakhir dibuat kalau enggak salah. Kan award. Ya. Enggak. Ospek. Ospek doi sayang. Ini special edition lo. Special edition ya berarti. Tapi aku baru dengar. Iya, aku juga baru dengar. Iya. Cuma karena penerbitnya sih aku romantious. Aku enggak dengar. Sama, aku enggak pernah dengar. Oh, ini buku-buku yang kayak yang gitulah. Gimana ya bilangnya ya? Kayak mirip-mirip gitu. Ya kan? Oh, ya? Iya, tuh cuma ada kayak mukanya. Oh, covernya ya. Heeh. Sebenarnya ya. Nyaliku kecil sama titikku. Kenapa lucu ya? Tapi kayaknya terjemah. Oh benar, terjemah. Yuhua. Itu lucu juga Yuhua namanya. Yuhua Shofimo. Tuh. Iya, ini kita tertarik banget sama buku ini. Karena covernya cantik banget. Ini kayak story-story di IG gak sih? Bener. Iya kan? Bener. Yang pakai grid 3 begini. Iya, tapi lucu banget gambarnya. Kayak sebuah keluarga ya. Kayak kakak, oh, iya. Adik, ini nggak tahu siapa sih. Lokal sini pasti. Itu. PSMA. Oh, kebakaran. Keren sih. Ininya sinopsisnya. Ya? Iya, kebakaran. Tapi masa aku baru tahu kalau blurb sama sinopsis itu beda. Sama. Iya. Ini kalau kita relie. Kesukaannya si Linnea tuh Tarelia, dia kayaknya fans banget. Udah baca berapa buku kamu? Belasan ya? Iya, belasan ya. Itu kan ya, Linnea terakhir kali review buku Sesuk. Iya, Sesuk. Iya. Kok aku itu terbit bukan terbitan Gramedia ya? Sabak Grip ya? Ini udah beralih guys. Pantesan aku enggak tahu loh kalau apa namanya Tarelia terbitin buku baru. Ini juga udah beda penerbit. Iya, udah beda penerbit. Karena aku nggak follow penerbit Sabak Grip kan di IG gak kan? Ada. Oh, dia nggak punya? Nggak tahu deh, aku cari-cari nggak ada. Oh, nggak ada. Waktu aku mau tag gitu. Oh, nggak ada. Soalnya kan biasa aku tahu terbit buku baru kan dari kayak postingan IG gitu kan? Udah terbit atau kayak open pre-order gitu kan? Benar. Terus kamu taunya dari mana? Kan aku follow. Follow Tarelia. Oh, Tarelia upload ya? Oh iya, benar juga ya. No follow ya? Waduh. No follow Tarelia. Waduh. Baca udah. Bagus gak? Bagus banget. Iya loh, walaupun tebel tapi bagus. Iya, tebel banget, kayak agak mengidimensi ya. Ini kisah cinta. Oh ya?
Ya Agatha Christie cakep sih. Kalau di koleksi cuma ya ya udah kebanyakan. Oh ini ada The Revenant. Oh iya ya, ini yang paling yang udah ada filmnya tuh apa ini juga ya? Ada film ya? Lupa. Pokoknya oh, oh. Yang baru rilis itu Dead on the Nile gak sih? Oh yang ada filmnya Dead on the Nile ya? Iya kayaknya. Sama emang sih Dead on the Nile. Iya aku juga sempet nonton, tapi awalnya doang. Kamu sampai habis? Habis dong. Tapi kamu suka nggak? Biasa aja. Aku lupa ceritanya kayak gimana. Kamu lupa ceritanya gimana? Kayak, ini langsung dibaca selesai nih? Enggak sih. Enggak di enggak juga sih. Tapi rata-rata kalau yang kayak gini kok udah dibuka ya? Bisa bisa dibuka, bisa dilihat semua. Iya sih benar. Termasuk aku. Tapi aku ambil yang udah dibuka. Tapi oh iya benar. Lucu. Masukin. Kita kan baik. Iya. Tapi keren loh ini. Terkenal banget. Iya terkenal banget. Dia nggak bisa baca buku puisi. Tapi ini kayak cuma quotes gitu nggak sih? Nggak terlalu puisi kayaknya. Museum yang dijelajahi. Mengikuti tes tertulis. Puisi sih. Puisi sih. Puisi sih. Kayak 21 plus ya? Iya. Oh benar. Iya kan berat. Kok agak vulgar gambarnya. Makanya aku kayak. Sekarang kita mau makan dulu. Lina beli apa? Aku beli apa ya? Rice bowl gitu. All duck. Kalau aku beli salad wrap dari Hadi Kitchen. Selamat makan. Kita lagi di Koi. Kita mau baca bareng. Coba tunjukin bukunya apa. Aku belum tahu kamu bawa buku apa. Oh iya, tahu. Iya. Aku bawa ini. Apa tuh? Podcast. Podcast. Iya. Kamu bawa apa? Open Cold Off. Oh, Open Cold Off. Oh, aku tahu ini bukunya. Udah baca? Belum. Oh, kirain dah. Tapi kan banyak yang review ini. Iya, benar. Kamu sampai halaman? Akhir-akhir. Oh, iya. Aku nyarinya. Di sini nggak ada. Udah mau akhir. Udah lama bacanya. Aku baru sampai mana? Oh sampai oh, ini. Baru sampai 73 aku. Baru apa ya? Iya. Tumpul dia masa. Males.